على كل نعمة أنعمت بها علينا ما علمنا منها وما لم نعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبيه أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد الأمي الذي أرسلته ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون تحميد تلبيه dan zikir dikumandangkan jutaan hambanya hari di saat tamu-tamu Allah kembali mengenali kehambaannya di hadapan keagungannya dan kasih sayang zat yang menciptakannya. Marilah kita ajak bibir kita hadirin, tangan, kaki dan hati kita, seluruh jiwa kita dengan penuh ketulusan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selama ini kita rasakan bersama, atas karunia agung yang kita terima di hari ini, yaitu kesempatan menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang sebuah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat, syafaatul udma. Dan semoga kita yang siang hari ini berkumpul di Arafah ini kelak bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di padang Arafah, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan segala status sosial kita, pangkat dan jabatan kita. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, Aku jadikan engkau laki-laki dan perempuan, lalu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi kita hadir pada hari ini bukan untuk menonjolkan kesukuan kita, bukan untuk menonjolkan dari mana kita datangnya. Satu kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, keberadaan kita pada hari ini menghadiri jamuan Arafah, datang dari negeri yang jauh dengan mulut dan hati yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan zikir, adalah merupakan implementasi dari ungkapan penghormatan, pengagungan terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini mari kita coba merenung sejenak. Keberadaan kita di padang Arafah ini merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita ingat firman Allah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la yanzidanna salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله dengan menyebut namamu ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puja dan puji hanya untukmu ya Allah,
Engkaulah Tuhan semesta alam. Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu, ya Allah, kami mohon pertolongan. Tunjukilah kepada kami, kepada jalan yang benar. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan Engkau sesati. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah yang menakdirkan kami berada di Arafah ini. Engkaulah yang telah menakdirkan kami di tanah yang Kau sucikan. Engkaulah yang telah menakdirkan kami di tanah Kau yang muliakan. Engkaulah yang telah menakdirkan kami di tanah di mana para Nabi dan para Rasul menginjakkan kami. Sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Bantulah kepada kami untuk senantiasa beramal yang saleh, yang Engkau ridai, dan limpahkan amal saleh kami itu kepada generasi kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, seluruh hamba-Mu bersimpuh di bawah naungan ridho dan ampunan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang bersalah kecil maupun yang berskala besar. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan ayah dan ibunda kami, ayah yang telah berjasa kepada kami, yang telah berjalan jauh kiluan meter di bawah terik sinar matahari hatta cucuran air keringatnya. Gantilah semuanya itu, ya Allah, dengan rahmat dan ampunan-Mu. Seandainya ada saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini, yang ayahandanya terkujur seorang diri di alam kubur, lapangkan kuburnya, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Hindarkan daripada siksa kubur. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni juga dosa dan kesalahan ibunda kami, ibu yang telah mengandung 9 bulan 10 hari untuk kami, ibu yang telah melahirkan kami berat bertambah berat, ibu yang telah merahankan kami sakit bertambah sakit. Gantilah semuanya itu, ya Allah, dengan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami juga mohon kepada-Mu, ya Allah, di padang Arafah ini, ya Allah, indahkan kehidupan rumah tangga kami dengan bingkai suami yang saleh, istri yang saleha, keturunan yang saleh dan saleha. Indahkan kehidupan rumah tangga kami dengan kalimah-kalimah-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura وعملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أعن علينا في سكرة الأمار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Da'wahum fiyah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiyah salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sebelum kita berzikir masing-masing, mari kita saling membukakan pintu ayah kita, saudara kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ajeng mabrur, dan kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas amaliah kita, dan kita tentu akan lebih baik dari hari kemarin, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita, ikhlaskan kesalahan saudara-saudara kita, ridhoi kesalahan rekan-rekan kita. Kita semua sama di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua, dan mulai hari ini kita bersih, bersih dari dosa. Mari Bapak dan Ibu, kita saling bersalaman, kita saling berpelukan, kita saling mengikhlaskan di antara kita bersama. Mari kita sama-sama
harapkan ridho dan pertolongan dari Allah, dan kita saling bersalam-salaman di antara kita. Jamaah sedang mengakhiri wukufnya di Padang Arafah dan sedang berdoa agar Allah bisa mengembalikan lagi ke Arafah ini. Nampak semuanya khusyuk. Untuk kita saling maaf-maafkan sebelum meninggalkan Arafah ini. Menuju Muzdalifah seperti pada biasanya setiap tahun sebelum masuk bis, perombongan dimasukkan ke dalam kerangkeng dulu. Seluruh jamaah sabar untuk menanti kedatangan bis secara tertib dan senantiasa. Pernah Bapak mengusulkan pengen tak shooting Pak. Ya, maksudnya hilang ya. Sip. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah baru tiba di Muzdalifah dan sedang mencari kerikil atau batu kecil untuk pelaksanaan Jumrah Aqobah pada besok pagi dan Jumrah Ula Wusul dan Aqobah pada tanggal 11, 12 dan kita syuting biar ada filmnya. Mana mungkin jadi pena, Pak? Bu Paria, lihat sini dong. Pak Saban, sudah dapat batu, Pak? Sudah. Beri sedikit, Bu. Sedikit. Sudah dapat batu. Lihat. Iya. Ya, segitulah. Iya. Ya. Ya. Berapa nih? Orang mantap memang. 32 di sini. Orang disuruhnya di sini dari maktab tadi. Oh, ya, 32, 30. Jadi ada tetap ada yang juga. Kalau capek istirahat. Mana Pak Edi batunya? Belum banyak, mau ambil lagi. Sip. Nah, ini orang yang berkarya di Muzdalifah, bikin tikar dari plastik. Pak Giatmo sama Pak Hasan. Kita akan kalau menarik tikar jangan sendirian. Jangan sendirian. Kemudian banyak dengan terpati di kita ini ya. Tempat kita ini. Emang Bapak ini berapa orang? Ada makanannya. Iya, itu bayar cepat lah. Pagi ini akan segera melaksanakan Jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan rangkaian wajib haji. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu. Segala puji dan kuasa untuk-Mu.
itu ya Pak, itu pegang. Beliau tidak pernah menyatakan kebutuhannya kepada orang lain. Justru mereka yang membutuhkan beliau. Jadi seakan-akan kaya, walaupun nggak punya, diam-diam aja. Tingkah laku beliau sangat mirip dengan apa yang terpendam dalam hatinya. Begitu juga ucapannya selalu diterapkan melalui perbuatannya. Tidak pagi tiba atau sore tiba, beliau berkata kepada keluarganya seperti tidak kalah. Baik warga, masa kami dan menjadi kekuatan bagi tubuhnya. Sesungguhnya seseorang yang berbuat kejahatan, maka amalan itu menjadi kegelapan dalam hatinya dan melemahkan tubuhnya. Ya, inilah pengajian langsung seseorang dari Mina, disampaikan oleh Ustadz Amin dan sedang menjelaskan tentang sejarah hidupnya Al-Haddad. Walaupun giliran makan, kalau memang perut belum bicara makan. Pangkalnya adalah kedengkian, ketamakan, dan cinta dunia. Sedangkan cabangnya cinta pangkat,
cinta ketenaran, gila pujian, senang kekenyangan. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bersaudara. Bersaudara, persaudaraan yang dibangun di atas kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ditambah kita dapat atau diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di tanah suci Mekah al-Mukarramah. Semoga pertemuan kita kali ini bisa mendapat